tidak sayang sama kita hari ini, pasti kita tidak hidup lagi. Karena masih hidup, masih melihat, mendengar, berjalan, berbicara, itulah tanda kasih sayang Allah pada kita. Mudah-mudahan saja, biar segunung dosa kita, biar selautan dosa kita, tapi keampunan Allah melebihi dari seluruh alam yang Dia miliki. Amin, amin, insyaAllah. Jadi buat diri kita yang tidak layak ke surga, tapi mau surga kan, betul? Apa-apapun, kita maukan surga, kehidupan yang abadi. Jadi teman-teman saya, insyaAllah, jangan kita pikir siapa kita. Kita pikir, kita buat untuk Allah dan Rasul. Jadi pasti kita bisa bersatu karena Allah dan Rasul, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Yuk, sama-sama.